gue berjumpa lagi dengan Mas Mazing ya. Mas Mazing yang asli yang ada botaknya tentu saja. Alright, seperti biasanya kita masih ada di Gambapi Gratis Battleground, dan kita akan ngebahas tentang bocoran bonus top up dan juga event terbaru dan juga mode Fatal Blade yang comeback lagi di Rewire. Apakah seru dan layak dimainkan? Jadi kita akan bahas di konten video kali ini, dan tugas kalian itu cuma satu teman-teman, gampang banget. Cuma nge-like video ini doang, satu like satu orang ya kan. Cukup easy kan? Ayo let's go di like. Oke, yang pertama kita bahas dulu tentang bonus top up. Langsung gaskeun, kita akan bonus top up di nanti malam atau tanggal 9 apa ini? Bulan apa ini? Februari, teman-teman ya. Ya, 9 Februari 9 apa? Iya, 9 ya. Iya, besok ini tanggal 8 ini, coy. Baru tanggal 8. Oke, dan besok tanggal 9 itu akan bonus top up-nya adalah sama seperti kemarin ya. Box-box diamond lagi ya. Top up 70 dapat 2 grade box random diamond ya. Seperti biasanya kalau dulu kita mabuk glow wall, sekarang kita dikasih disuapi sampai mabuk box diamond random ya, seperti itu ya. Dan untuk yang top up 140 diamond, kalian dapat emote flex ya, namanya emote flex. Ya tampilannya seperti ini untuk nge-taunting musuh ya. Ini seperti binaragawan ya. Ini seperti emote ajojing gak sih? Ajojing yang dulu itu yang pernah viral ya, mirip ya. Dan ya itu tampilannya sebenarnya mirip dengan emote yang sudah ada. Nah ini emote juga flex namanya ya, kalau nggak salah ya. Nggak punya ide atau diantara ngantuk atau males bikin yang konten baru, nggak ngerti sih ini para tim kreatif Garena ini agak-agak ya. Dan untuk top up 200 diamond itu kalian akan mendapatkan 5 box crate Evogun. Evogun apa? Evogun shotgun ya, karena dia akan rilis lagi sebentar lagi. Oke, masih nyambung dengan yang bonus top up, karena ini event sudah hampir habis. Untuk event Merdeka Raja Wali, kalian sudah dapat belum bundlenya? Yang belum dapat ya langsung diklaim kode redeemnya. Dibuka dulu biar dapat, siapa tahu nggak ditarik Garena ya kan, hoki. Kalau punya aku udah ditarik ya, kurang hoki aku ya. Dan dia akan berganti dengan event Faded Wheel lainnya, Faded Wheel. Event token ring lainnya yaitu Evogun M1887 Evogun token ring yang terbaru. Mulai tanggal 8 atau nanti malam ya teman-teman, jam 12 malam akan hadir ya Evogun token ring yang tampilannya seperti ini teman-teman ya. Satu spin 9 diamond, terus 5 kali spin 39 diamond, seperti itu. Murah, cukup murah ya teman-teman ya. Kalau hoki ya, kalau nggak hoki ya jadi mahal teman-teman ya. Jadi buat kalian yang belum punya, mungkin ya belum punya Evogun M188 Sterling Conqueror ya, ini kalian bisa dapetin mulai nanti malam ya. Kalau hoki ya bisa dapat 9 diamond atau 5 kali spin doang 39 diamond. Siapa yang udah dapet Evogun ini ngacung? Oke, berikutnya nih buat kalian yang butuh modal buat spin, nih di sini aku infokan aja ya. Di sini ternyata untuk event langganan ya, langganan yang MP40 ini kembali lagi teman-teman ya, dengan membawa bonus diamond 75 diamond ya, dengan harga cukup murah ya, 7.500. Ini cukup murah sih menurutku ya. Kalian bisa beli, kalian bisa hajar langsung terus dapetin 75 diamond ya. Habis itu langsung di cancel di Play Store ya, karena ini cuma berlaku untuk satu kali dapat aja untuk yang diamondnya teman. Jadi begitu beli dapat diamondnya langsung di cancel di Play Store, biar minggu depan itu tidak kepotong lagi pulsa atau saldo kalian di Play Store. Oke, seperti itu ya. Nah besok event FMML akan mulai lagi ya di hari Jumat, Sabtu dan Minggu, dan biasanya akan ada kode redeem juga berhadiah token ya, dan token itu bisa kalian gunakan untuk meredim bundle ini. Nah sayangnya kan di sini bundlenya itu jelek ya teman-teman. Jadi aku berharap sih untuk besok itu di yang minggu berikutnya itu ada bundle terbaru yang meskipun trial tapi bundlenya itu yang lain gitu loh, biar bisa kita coba dan kita bisa trial dulu ya. Ya semoga aja lah ya, daripada ya gini busuk ya. Oke, kemarin kita sudah spoilerkan untuk comebacknya mode Fatal Blade ya. Katanya sih, kata Garena ya, mode Fatal Blade akan comeback lagi, atau setidaknya yang comeback adalah si samurai Fatal Blade-nya teman-teman. Untuk modenya mungkin tidak akan comeback ya, tapi yang comeback adalah si samurai Fatal Blade-nya atau si raja bos yang besar itu ya. Dan dulu itu kita pernah mainkan itu di tahun 2020-an. Aku sudah upload kontennya itu di channelku yang satunya. Kalau kalian mau lihat ya untuk modenya itu seperti apa. Itu berhadiah topeng keren seperti ini kalau dulu ya teman-teman. Kalau yang sekarang berhadiah topeng kah? Enggak sih sepertinya ya, karena dia itu akan comebacknya itu bukan di mode Fatal Blade asli ya, tapi hanya masuk di mode Zombie Hunt Dungeon Essence yang sekarang kalau sekarang itu masih abu-abu dan belum bisa kita mainkan. Itu dia akan comeback di tanggal 8 atau besok pagi ya di event Dungeon Essence Zombie. Nah kok tahu bang, karena di server Singapura itu sudah keluar kalendernya ya. Zombie Hunt kalender itu dia kan di bagian Dungeon Ascent. Kalian bisa lihat itu posternya itu menampilkan si
samurai Fatal Blade yang tadi, teman-teman. Jadi ini kemungkinan besar si samurai katana Fatal Blade itu, samurai Fatal Blade yang dulu pernah ada itu, dia akan munculnya atau comebacknya, modenya itu di bagian zombiehan, di bagian dungeon ascent yang sekarang itu belum kita bisa mainkan, teman-teman. Jadi kemungkinan sih dia akan ini ya, collapse mungkin ya, atau musuhnya itu 3, jadi bosnya 3 mungkin ya, si zombie, terus si samurai katana ya, si samurai katana Fatal Blade itu, dan juga satu lagi sih yang zombie boss item pakai jas itu, mungkin ya, aku juga belum tahu. Jadi wajib kita coba sih buat para player baru terutama ya, biar bisa merasakan melawan si musuhnya Hayato. Dulu kalau nggak salah itu adalah event peluncuran karakter Hayato. Iya gak sih? Itu karena dulu itu Hayato itu belum ada, teman-teman. Jadi itu seperti musuh utamanya si Hayato gitu sih. Atau apa sih? Pokoknya itulah ya. Dan di mode itu dulu ya, kita bisa nyoba skin Scar Titan ya, yang dulu itu sangat famous dan sangat sulit didapetin ya. Jadi kita bisa nyoba skin Scar Titan itu di mode itu. Kalau gak salah sih, aku sudah lupa karena itu udah lama banget, 2020, sekitar 3 tahun yang lalu, di bulan Januari kalau gak salah. Dan hadiahnya itu topeng samurai. Nah, beberapa waktu yang lalu Mas Mazing itu sempat open member guild Mas Mazing ya. Ada 3 guild yang aku open member kemarin. Maksudku sih karena ini bakalan ada turnamen, aku dapat spoiler info ya. Akan ada turnamen yang memperebutkan ya hadiah yang besar ya, terutama untuk guild-guild, khusus untuk guild ya. Turnamen khusus untuk guild atau orang-orang yang bernaung di dalam satu guild. Nah, maksudnya seperti itu ya. Turnamennya adalah Guild War ya, yang aku dapetin spoilernya itu di hari apa gitu aku lupa ya. Dan aku sebelum itu sudah open member besar-besaran ya di guildku. Semuanya full, langsung full semua. Dan terima kasih buat kalian yang sudah bergabung di guildnya Mas Mazing. Dan kita harap sih semua guild-guild itu rame lagi, biar Free Fire itu rame lagi yang main ya kan. Dan ternyata aku kecewa ya. Kenapa? Karena dalam 2 jam aja setelah dirilis event itu langsung full ya, dan aku nggak sempet bikin konten. Belum sempat bikin konten udah full ya. Gak jelas ini memang. Banyak peminatnya ternyata ya. Maksudnya eventnya itu banyak peminat, bukannya gak jelas. Ini banyak peminatnya ya teman-teman ya. Dan kita harap sih ada turnamen Guild War itu di in-game saja, dan hadiahnya gak perlu duit, tapi ya emote trial atau apa seperti biasanya gitu ya. Dan buat kalian para ladies yang GGGG, yang seneng ikut fast tour turnamen gitu, atau pacar, mungkin kalian punya pacar yang GG main FF ya, kalian bisa ikutan turnamen khusus ladies atau cewek ya, yang berhadiah tadi ya 500 juta rupiah. Kalian bisa langsung daftarkan saja ke ifl.gg di Instagram ya. Itu modusnya solo dan juga squad. Jadi buat kalian para player cewek, langsung gaskan aja ke Instagramnya ifl.gg langsung ya.